Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin oseng tumis kangkung ya. Oseng tumis kangkung ala TKW Hongkong ya. Bumbunya simple, yang penting hasilnya. Nah, ini guys, tumisan kangkung ala TKW Hongkong ya. Nah, ini pakai bumbu orang Hongkong ya, bumbunya orang Hongkong. Nah, ini kangkungnya sudah aku cuci, sudah aku rendam tadi ya, sudah aku rendam sama garam ya. Kalau nyuci kangkung itu direndam dulu sebentar ya, 10 menit dikasih garam. Takutnya dalamnya ini ada ulatnya ya. Nah, sekarang udah bersih ya. Tadi udah aku cuci, udah siap dipotong sedang. Nah, kayak gini ya. Ini kangkung hijau ya. Nah, kangkung hijau. Nah, bumbunya simpel guys ya. Bumbunya cuman bawang ya, keprekan bawang ya. Pakai keprekan bawang atau cincang ya, dicincang ya. Dicincang biar wangi, biar sedap. Kalau orang Hongkong itu cuman pakai bawang ya guys ya. Simpel, pakai bawang. Bawang dicincang sebanyak-banyaknya ya, pakai sesuka sesuai selera ya. Pokoknya yang banyak tambah enak. Ditambah lagi sama cabai merah besar ya, diiris panjang-panjang kecil kayak itu apa ya? Kayak korek-korek ya, korek. Diiris kecil-kecil. Nah, ditambah lagi 3 biji cabai rawit merah. Diiris serong juga ya. Nah, bumbunya simpel guys ya. Kalau orang Hongkong itu masaknya nggak usah ribet ya. Yang penting hasilnya wow. Nah, pakai orang Hongkong itu kalau tumis atau oseng, oseng kangkung itu dikasih, nah ini namanya ya, kalau di Hongkong namanya fuya. Kalau orang Indo itu enggak ada ya, tapi ini berasal dari apa ya? Aslinya ini tahu ya, tahu mentah direndam. Dibacem guys ya, dibacem. Nah. Kayak gini udah bisa dimakan, guys. Nenekku suka juga. Nah, nanti ditumis sekalian sama ini ya, sama fuyi ya, fuyi. Kalau orang Hongkong tuh bilang fuyi. Padahal ini tahu, guys ya. Tahu dibacem. Nah, ini diaduk-aduk ya, guys ya. Diaduk-aduk di ini tadi pakai 5 biji ya, 5 biji. Diaduk-aduk sampai lembut ya, guys ya. Nah, ditambah lagi sama sedikit gula ya. Karena ini fuyinya ini apa asin ya, asin. Ditambah sedikit gula pasir ya guys ya, tambah sedikit 1 sendok teh ya. Nah, tambah, ditambah lagi sama penyedap rasa masako ya, pakai masako itu orang Hongkong, 1 sendok juga ya. Nah, gampang guys, orang Hongkong itu kalau masak ya simple, nggak ribet, pakai bawang aja, nggak rumit. Diaduk-aduk, enak ini guys. Wih.
Ya udah guys ya, nggak banyak ngomong, sekarang langkah selanjutnya mau ditumis atau dioseng ya. Let's go. Langkah selanjutnya panasin teflonnya ya, atau wajan. Dikasih minyak secukupnya. Kasih minyak secukupnya guys ya. Nah, ditunggu sampai panas. Udah agak panas ya guys ya, tuangkan bawang ya, bawang yang udah dicincang tadi ya. Nah, tuangkan bawang dulu. Nanti kalau udah wangi tuangkan cabai merahnya sama cabai rawit ya. Terus tuangkan sekalian kangkungnya. Nah, udah agak wangi bawangnya, tuangkan cabenya ya guys ya, sekalian. Nah, kalau udah setengah matang, tuangkan kangkungnya ya guys ya. Tuangkan kangkung. Ditumis sebentar aja ya, nggak usah terlalu apa ya, terlalu matang. Orang Hongkong itu nggak suka sayur terlalu matang ya. Nah, ditunggu sebentar ya guys ya. Nah, ini guys. Nah, udah setengah mateng ya. Tuangkan tadi bumbunya ya, tahu baceman. Dituangkan. Semuanya dituangkan guys ya. Namanya fuyi. Tahu baceman. Orang Hongkong itu suka. Kasih sedikit. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk sampai merata. Matikan api ya. Sudah siap dihidangkan guys. Nah, sudah siap dihidangkan guys ya.
tumisan kangkung. Matikan api. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Tumisan kangkung ala TKW Hongkong ya. Bumbunya simple ya, nggak terlalu rumit. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Semoga semuanya sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini guys, lain kali bisa dicoba guys. Bumbunya simple, nggak rumit ya, tapi hasilnya enak. Ah, wow, mantap guys. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Tumisan kangkung ala TKW Hongkong. Bumbunya simple, yang penting rasanya. Wow, mantap. Nah ini guys, wah, kangkungnya ya masih cantik ya, hijau. Nah ini guys, tumisan kangkung ala TKW Hongkong. Pakai bumbu bawang, cincang sama fuyi. Nah, mantap guys.